Nih, saya potong-potong semua ya, sudah ya. Sekarang tinggal menggoreng. Nyalakan dulu apinya. Tunggu biar kering dulu. Iya, saya goreng dulu ya. Ini sudah panas api minyaknya ya. Semua dimasukkan. Ini saya kasih penyedap rasa garam ya. Ini semuanya dimasukkan. Gula sedikit ya. Ini saya kasih 1 sendok ya. Tadi enggak usah tomat ya. Ini sudah harum. Ikannya dimasukkan ya. Kasih air. Ya, saya kasih air ya. Tunggu biar empuk ya. Ini sudah selesai. Saya matiin dulu ya apinya ya. Ini sudah selesai. Enaknya. Sedap. Deng-deng, sudah selesai. Ini namanya asem-asem ikan kerapu. Ya. Nih. Sudah tahu toh bumbunya tadi? Ya. Nih. Ya, sudah. Mungkin teman-teman membuat asem-asem. Nih ya, caranya ya. Nih. Nih harumnya. Enak ini, mantap ya. Ya sudah teman-teman, jangan lupa subscribe, komen ya. Assalamualaikum.